Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa lifadah wa listifadah wa al-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Jadi insyaAllah kita akan sambung mudhakarah kita dan pengajian kita di dalam ilmu tauhid melalui kitab yang mulia syarahan Al-Imam Al-Sheikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ke atas risalah tauhid karangan Al-Imam Al-Bajuri rahimahumullah ta'ala wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa ulumi masyaikhina fid daraini amin. Baik, kita masih lagi dalam sifat yang ketiga daripada pecahan sifat-sifat Allah Ta'ala yang empat, iaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Kita masih lagi dalam perbincangan sifatul ma'ani. Baik, dan kita selesai membincangkan perbahasan sifat kudrah. Hari ini masuk kepada sifat yang kedua, iaitu daripada sifat ma'ani, iaitu sifatul iradah. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh dalam perbahasan berkenaan dengan sifat iradah, kita ingat semula perbahasan sifat ma'ani. Kita kata sifat ma'ani dibahagikan dari segi muta'allabnya kepada dua bahagian. Ada sifat yang ada ta'alluq dan ada sifat yang tidak ada ta'alluq. Kismun la yata'allaq dan kismun yata'allaq. Sifat daripada tujuh sifat ma'ani, sifat yang tiada ta'alluq adalah sifatul hayah. Sifatul hayah tidak ada ta'alluq kerana sifatul hayah semata-mata menunjukkan kepada sifat tanpa ada perkara lain. Kerana apa? Kerana dalam sifat-sifat ma'ani, ada perbahasan ataupun ada perbincangan yang dipanggil sebagai ta'alluq. Apa makna ta'alluq? Talabus sifat, talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bizzat. Jadi sifat-sifat ini semua berdiri pada zat Allah Ta'ala. Akan tetapi, ada sifat yang berhajat kepada, ataupun bukan berhajat, kita kata, menunjukkan kepada perkara selain daripada berdirinya ke atas zat Allah Ta'ala. Contoh kita kata sifatul qudrah, sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, mengadakan dan mentiadakan. Jadi ada perkara lain selain daripada berdiri kepada ataupun di atas zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu yang dipanggil sebagai ta'alluq. Baik, dalam sifatul hayah tidak ada perkara lain selain sifat itu menjadi tashih, membenarkan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang lain daripada sifat qudrah, iradah, ilmu dan seterusnya. Maka dalam sifatul hayah tidak ada ta'alluq. Tidak berta'alluq kepada wajib mustahil ataupun mungkinat. Semata-mata menunjukkan kepada membenarkan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain. Baik, itu kisim yang pertama. Kisim yang kedua, kisim yang berta'alluq, sifat yang ada ta'alluq. Baik, kemudian terbahagi kepada tiga. Ada sifat yang berta'alluq kepada sekalian mumkinat, iaitu sifatul qudrah dan juga sifatul iradah. Ada yang berta'alluq kepada sekalian maujudat, sama ada wajib ataupun mungkin, iaitu sifatul as-sam'u dan juga al-basaru. Dan yang terakhir sekali, yang berta'alluq kepada aqsam hukmil aqli kullaha. Maksudnya keseluruhan daripada aqsam hukum akal yang tiga, wajib, mustahil dan harus ataupun dan mungkin, iaitu sifatul ilmi dan sifatul kalam. Jadi itu khulasah ringkas berkenaan dengan pembahagian sifat ma'ani dari segi muta'alluqnya. Baik, hari ini masuk kepada sifatul iradah. Setelah kita bincangkan sifatul qudrah adalah sifat yang memberi ta'thir. Ta'alluq dia ta'alluq ta'thir. Apa makna ta'thir? Al-ijad wal-i'dam. Mengadakan ataupun mentiadakan. Baik,
Bagaimana kita kata dalam permasalahan mumkinat ataupun dalam takrif mumkinat sendiri, kita kata mungkin adalah perkara yang boleh menerima ada ataupun tiada. Baik, sebelum ada ataupun tiada, mestilah melalui proses ataupun mestilah ada penentuan sama ada nak adakan ataupun tiadakan. Kenapa? Kerana ada dan tiada dua perkara yang berlawanan. Minal mutaqabilat. Dua perkara yang berlawanan. Maka berhajat kepada apa? Berhajat kepada takhsis. Perlulah dikhususkan dahulu sama ada adakan ataupun tiadakan. Maka kalau berkekalan perkara mungkinan itu tanpa ada penentuan ataupun tanpa ada pengkhususan, maka dia kekal. Kekal zat ataupun kita kata perkara mungkin itu boleh menerima ada dan tiada. Akan tetapi, boleh ataupun tidak perkara mungkin itu ada dan tiada dalam satu masa yang sama? Kita kata tak boleh. Kenapa? Melazimi apa? Ijtima' an-naqidaini ataupun ijtima' al-mutaqabilat. Kalau dalam perbahasan wujud dan adam, kita kata ijtima'un naqidaini. Kerana al-wujud adalah lawan bagi adam ataupun kita kata musawi lin naqid al adam, sama makna dengan naqid bagi adam. Sebab makna naqid adam, adam apa? La adam ataupun wujud, la wujud naqidnya. La wujud sama makna dengan al adam. Jadi al wujud wal adam minal asyai wa musawi lin naqidihi, sesuatu dengan perkara yang menyerupai ataupun yang sama maknanya dengan nakid bagi perkara tersebut. Baik. Jadi perkara mungkinat pada zatnya boleh terima ada dan tiada. Tetapi ada dan tiada itu boleh tak terjadi serentak dalam satu masa yang sama? Kita kata tak. Maka sebelum adanya ada ataupun tiada, maka perlu kepada takhsis. Perlu dikhususkan. Baik. Kita kata sifat iradah ini adalah sifat yang mengkhususkan sekalian mungkinat daripada perkara-perkara mutaqabilat. Sifat yang qadim, bila kita kata sifat yang qadim, maknanya tidak ada awal, tidak ada permulaan, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, mengkhususkan sekalian perkara mungkin daripada al-umur al-mutaqabilat, iaitu perkara-perkara yang berlawanan, yang berlawanan antara satu dengan yang lain. Maka dibincangkan oleh para ulama apa dia perkara-perkara mutaqabilat. Maka disebutkan perkara-perkara mutaqabilat itu terhimpun kepada 6 perkara. Maknanya perkara mutaqabilat itu banyak, tetapi semuanya terhimpun pada 6 perkara. Disebutkan al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kadal maqadiru rawathiqatu. Al-mumkinat, al-mutaqabilat. Perkara-perkara mumkinat yang saling berlawanan antara satu dengan yang lain. Maknanya ada taqabul. Ada taqabul antara satu dengan yang lain. Apa dia? Wujuduna wal-adam. Al-wujud wal-adam. Immal wujud awil adam. Maknanya Allah takhsiskan, Allah khususkan sama ada wujud ataupun adam. Itu perkara pertama. Yang kedua, as-sifat. Perkara-perkara berkait dengan sifat. Putih, hitam, itu sifat. Kemudian, kaya, miskin, itu sifat. Berilmu, jahil, itu sifat. Baik, itu yang kedua, sifat. Maknanya, Allah mentaksiskan daripada perkara-perkara berkait dengan sifat. Kemudian, yang ketiga apa dia? Azminah. Masa. Zaman sekarang, ataupun zaman Sayyidina Adam, ataupun zaman Sayyidina Ibrahim. Jadi, zaman juga ada pengkhususan dan saling berlawanan antara satu dengan yang lain. Maknanya apa? Kalau sesuatu itu hidup pada zaman Sayyidina Ibrahim, masalah, maka dia bukan hidup pada zaman sekarang. Maka kalau sudah hidup pada zaman yang lepas, maka bukan pada zaman sekarang. Jadi, zaman juga antara perkara mutaqabilat. Okey, baik. Itu zaman. Ataupun hatta kita sendiri pun kita kata hari ini dan semalam. Hari ini dan esok. Jadi saling, hari ini bukan esok, hari ini bukan semalam. Jadi hatta yang dekat dengan kita pun saling berlawanan masa ataupun zaman.
Kemudian yang keempat apa dia? Amkinah. Azminatun amkinatun. Amkinah apa tempat? Di Mesir, di Malaysia. Kalau kita dah dekat Mesir, kita dekat Malaysia ke? Tak. Kita dekat Mesir, mana kita dekat Mesir? Tidak akan kita himpun dua tempat, kita berada pada dua tempat yang berbeza pada satu masa yang sama. Baik. Kemudian, yang keberapa? Yang kelima, jihad. Jihad maknanya apa? Jihad tu bukan jihad-jihad dengan dal, dengan ta. Jihad maknanya arah. Utara, selatan, timur, barat. Itu saling berlawanan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir sekali, al-maqadir. Ukuran ataupun miqdar. Tinggi, rendah, besar, kecil. Itu semua dipanggil sebagai al-maqadir. Maka ini adalah himpunan daripada perkara-perkara mutaqabilat yang kulli, yang ditaksiskan oleh sifatul iradah. Jadi sifat iradah, sifat yang mentaksiskan, mengkhususkan perkara-perkara mumkinat daripada al-umur al-mutaqabilat, daripada perkara yang berlawanan antara satu dengan yang lain. Baik, dihimpunkan tadi kita kata dalam bait syair, al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal-adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kadal maqadiru rawathiqatu. Baik. Jadi sifat iradah, sifat yang mentaksiskan. Jadi ta'aluk bagi sifat iradah adalah ta'aluk taksis. Kalau sifat kudrah kita kata apa? Ta'thir, al-ijad wal-i'adam. Adapun sifatul iradah ta'aluknya ta'aluk taksis, mengkhususkan perkara-perkara mungkinat. Baik. Kemudian, kalaulah kita tafsilkan perbahasan berkenaan dengan ta'aluk sifatul iradah, sifat iradah secara kita panggil apa? Jumhur ataupun kebanyakan daripada mutakallimin menyebutkan bahawasanya sifatul iradah ada dua jenis ta'aluk. Ta'aluk suluhi qadim dan ta'aluk tanjizi qadim. Suluhi qadim dengan makna apa? Dengan makna ketika azal, pada azali Allah boleh untuk mentaksiskan perkara-perkara mungkinat. Tapi kita sebutkan sebelum ni, ketika azali sudah ada ataupun tidak perkara mungkinat? Kita kata tidak ada lagi. Kerana pada azali, azali adalah ketika Allah dan sifatnya sahaja, tanpa ada perkara-perkara mungkinat. Baik. Kemudian, itu makna suluhi qadim. Maknanya, solahiyatuha litakhsisi azalan. Solahiyatuha litakhsisi azalan. Boleh untuk Allah mentaksiskan perkara-perkara mungkinat ketika azal. Tetapi pada azali tidak ada lagi mungkinat. Kemudian ta'aluk yang kedua adalah ta'aluk tanjizi qadim. Maknanya apa? Allah mengkhususkan sekalian perkara-perkara mungkinat itu daripada sifat-sifat yang berlawanan ataupun daripada perkara-perkara mutaqabilat itu, yang mana Allah tahu nanti bila wujud perkara mungkin itu bagaimana kewujudannya. Jadi Allah dah taksiskan. Sebab itu ada hadis yang menyebutkan bahawasanya ketika mana manusia di dalam kandungan ibunya sudah ditulis berkenaan dengan matinya. Itu antara perkara mutaqabilat berkenaan dengan apa lagi? Mati, kemudian rezeki. Rezeki. Ada 6 perkara, tak silap saya lah. Tengok balik. 6 perkara antaranya rezeki, kemudian syurga ataupun neraka. Jadi semua perkara sudah berada pada pengetahuan ataupun pada Allah dah taksiskan daripada azali lagi akan semua perkara. Baik, kemudian jadi ada berapa ta'aluk? Ada dua ta'aluk, suluhi qadim dan juga tanjizi qadim. Tanjizi qadim dengan makna takhsisullahi ta'ala asyai'a azalan bisifatil lati ya'lamu annahu yujad 'alayha fil kharij. Maksudnya semua benda yang berlaku dekat atas muka bumi ini ataupun dekat alam ini, semuanya berada pada pengetahuan dan pada penentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua benda daripada yang baik ataupun yang buruk, semuanya adalah daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang inginkan begitu. Cuma hatta yang baik ataupun yang buruk, semua perkara adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi secara adabnya kita tidak nisbahkan perkara-perkara yang buruk ataupun perkara-perkara yang
qabaih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak katalah kecuali fi maqami ta'lim. Kita tak sebutlah dalam khutbah kita kata apa alhamdulillahillazi khalaqal khanazir. Ah, tidaklah. Sebab apa? Sebab khinzir kemudian ataupun qiradah adalah perkara yang khasis ataupun perkara yang qabaih. Ada kita panggil apa? Kalau kita dengar tu benda yang tak baik, maka kita tidak nisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali fi maqami ta'lim. Kecuali pada pada tempat dalam proses belajar lah, maknanya pada tempatnya. Tapi tidaklah pada khutbah Jumaat tiba-tiba kita sebut macam tu kan. Ah, itu tidak adab. Tidak ada adab namanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah daripada ataupun di dalam alam ini adalah daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua perkara ada hikmah dia. Sebab tu kita kata walaupun zahirnya timbangan daripada kita, kita nampak perkara tersebut buruk, akan tetapi semuanya tidak kosong daripada hikmah. Kerana perbuatan kita dah sebut sebelum ni kan dalam Af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala semua tidak kosong daripada hikmah. Cumanya ada hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluk, maknanya tunjukkan kepada manusia ataupun kepada sekalian makhluk. Ada yang Allah Ta'ala sembunyikan, hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Baik, akan tetapi semua yang terjadi, semuanya ada hikmah, diketahui ataupun tidak. Baik, itu sifatul iradah. Jadi berbeza dengan siapa? Berbeza nanti kita akan baca perbahasan berkenaan dengan perbezaan dengan golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahawasanya yang Allah tentukan ataupun yang Allah inginkan, yang Allah kehendakkan hanyalah perkara baik sahaja. Adapun perkara yang buruk bukan daripada perkara yang Allah inginkan. Maka nanti kita akan bincang perbezaan berkenaan dengan perbezaan di antara al-amru dan juga al-iradatu. Adakah al-amru adalah iradah? Maknanya adakah perkara semua yang Allah suruh Allah kehendaki ataupun sebaliknya? Ataupun ada taksimat yang berbeza. Golongan Mu'tazilah bila kita kata al-amru, al-amru maknanya suruhan. Al-amru termasuk sekali apa nama larangan apa semulalah kan. Al-amru maknanya suruhan. Baik. Kemudian iradah adalah sifat yang mentaksiskan. Tetap itu di sisi siapa? Di sisi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tetapi golongan Mu'tazilah jadikan antara al-amru dan juga al-iradatu mutalazimat ataupun mulazimah. Ada talazum ataupun ada kelaziman di antara al-amru dan juga al-iradah. Mereka mengatakan bahawasanya al-amru semua yang Allah suruh Allah kehendaki. Maknanya kalaulah ada perkara yang Allah tak suruh, maknanya Allah tak kehendaki. Contohnya apa? Contohnya Allah tak suruh untuk melakukan zina, maka Allah tak kehendak kepada zina. Itu di sisi siapa? Di sisi Mu'tazilah. Bagaimana boleh timbul permasalahan ini? Awal dulu, kelas yang pertama kot, ataupun kelas yang awal-awal dulu, kita pernah sebut bahawasanya dalam perbahasan awal wajib alal mukallaf, ma yajibu alal mukallafin tu. Kita kata, golongan Mu'tazilah jadikan semua perkara berkait dengan hukum, timbangannya adalah akal. Maka bagi mereka, meletakkan ataupun menisbahkan sesuatu yang buruk kepada Allah Ta'ala itu tidak boleh diterima akal. Maka segala perkara yang Allah suruh, Allah kehendaki. Maknanya apa? Kalau Allah larang, maka Allah tidak kehendaki perkara tersebut. Tetapi realitinya, perkara yang Allah suruh terjadi dan perkara yang Allah larang juga terjadi. Maka ada dua. Maka Mu'tazilah kata apa? Mu'tazilah kata yang Allah suruh sahaja Allah kehendaki. Adapun perkara yang Allah larang, Allah tidak kehendaki terjadi. Maka dia jadikan al-amru mulazimun lil iradah. Di sisi siapa? Di sisi Mu'tazilah. Maka dalam Mu'tazilah dia ada apa? Bagi mereka Allah Ta'ala memerintahkan dalam masa yang sama Allah Ta'ala berkehendak dalam perkara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak suruh ataupun tidak perintahkan kepada sesuatu perkara, maka Allah tidak kehendak kepada perkara tersebut. Tetapi realiti semasa mengatakan terjadinya perkara-perkara yang Allah larang, Allah tidak perintah.
Maka maknanya kalaulah kita terima apa yang disebutkan oleh Mu'tazilah, maka ada perkara yang berlaku dekat atas alam ini yang bukan daripada kehendak Allah Subhanahu Taala. Baik. Itu dari di sisi siapa? Di sisi Mu'tazilah. Ahlu Sunnah kata apa? Tidak. Ahlu Sunnah kata al-amru wal irada apa la yulazimul irada. Suruhan tidak melazimi iradah. Kenapa? Kerana ada perkara yang Allah suruh dan Allah kehendak. Allah suruh dan Allah kehendak. Contohnya apa? Contohnya Allah suruh untuk beriman dan Allah kehendak untuk Sayyidina Abu Bakar beriman. Maka contoh yang pertama ni Allah suruh dan Allah kehendak. Amara wa arad. Allah suruh dan Allah kehendak. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ada perkara sebaliknya lah. Allah tak suruh dan Allah tak kehendak. Iaitu apa? Iaitu kufur. Kufurnya Sayyidina Abu Bakar. Allah tak suruh untuk kufur dan Allah tak kehendak juga Sayyidina Abu Bakar untuk kufur. Dapat? Okay, jadi ada dua dah. Dan Mu'tazilah pegang dua ni saja. Mu'tazilah hanya pegang dua ni saja. Baik, tapi Ahlu Sunnah kata tidak. Yang ketiga, ada taksim yang ketiga. Apa dia? Ada perkara yang Allah suruh tapi Allah tak kehendak. Allah suruh tapi Allah tak kehendak. Contohnya apa? Allah suruh beriman tetapi Allah tak kehendak orang kafir ataupun orang musyrikin Quraisy untuk beriman. Maka Allah suruh tapi Allah tidak kehendak. Allah suruh untuk beriman tapi Allah tidak kehendak mereka beriman. Maka itu antara contoh Allah suruh kepada sesuatu perkara tetapi Allah tidak kehendak perkara tersebut. Itu yang ketiga, amara wala walam ataupun wala yuri. Ya'mur wala yuri. Allah suruh tapi Allah tidak kehendak. Dan yang terakhir sekali terbalik. Akas bagi kisim yang ketiga ni apa? Allah tak suruh tapi Allah berkehendak. Allah tak suruh tapi Allah kehendak perkara tersebut terjadi. Contohnya apa? Contohnya kufurnya orang-orang kafir Quraisy. Allah tak suruh untuk kufur tapi Allah berkehendak mereka semua untuk kufur. Maka dari di sisi Ahlu Sunnah wal Jamaah, antara al-amru dan al-iradah tu ada arba'a taksiman ataupun ada pembahagian empat. Ya'mur wala ya'mur wa yurid. Yang pertama. Yang kedua, la ya'mur wala yurid. Yang ketiga, ya'mur wala yurid. Dan yang keempat, la ya'mur wa yurid. Jadi, Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak melazimkan ataupun tidak jadikan antara al-iradah wal amru amrun lazimun. Tidak jadikan keduanya perkara yang lazim malzum. Akan tetapi, antara al-amru dan ar-ridha mutalaziman. Maksudnya semua perkara yang Allah suruh, Allah redha. Semua perkara yang Allah suruh, Allah redha. Kerana itu ada soalan yang mengatakan bahawasanya, kalau kita ikut balik kisah yang berlaku pada Iblis. Iblis sebelum daripada dia ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum keluar daripada syurga, dia adalah ubbad, orang yang kuat beribadah. Kuat beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga disebutkan tidak ada satu tanah pun di bumi ini yang tidak disujud oleh Iblis sebelum dia ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita panggil apa? Sayyidina Umar. Kita makruf kisah Sayyidina Umar sebelum daripada Islam. Sayyidina Umar pernah menanam anaknya hidup-hidup kan? Anak perempuannya hidup-hidup ketika zaman jahiliyah sebelum daripada Islam datang. Maka ada soalan ditanya. Adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha iblis sebelum daripada dia ingkar kepada Allah Ta'ala? Dan adakah Allah Ta'ala tidak redha kepada Sayyidina Umar ketika mana dia menanam anaknya ataupun ketika mana Sayyidina Umar menanam anaknya sebelum daripada dia masuk Islam? Maka dijawab apa? Allah Ta'ala tidak pernah sesekali redha kepada iblis. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku daripada awal sampai akhir. Maknanya daripada awal penciptaan iblis sampailah nanti pengakhirannya, Allah tahu dah semua. Maka Allah tak pernah redha kepada iblis. Berbeza dengan Sayyidina Umar, Allah tak pernah ataupun Allah sentiasa redha kepada Sayyidina Umar. Kenapa? Kerana Allah tahu penghujung Sayyidina Umar
jadi sahabat Nabi, kemudian jadi khalifah yang kedua. Maka Allah Ta'ala tahu penghujungnya. Maka Allah Ta'ala tak pernah sesekali redha kepada Iblis. Dan Allah Ta'ala sentiasa redha kepada Sayyidina Umar. Maka kerana apa? Kerana antara suruhan dan redha ada kelaziman. Al-amru wal-redha ada kelaziman. Baik. Tetapi antara al-amru dan iradah tidak ada kelaziman. Dapat? Itu di sisi siapa? Di sisi Ahlu Sunnah wal-Jamaah. Adapun di sisi Mu'tazilah, mereka mengatakan bahawasanya ada perkara yang terjadi di antara al-amru dan juga al-iradah adalah perkara kelaziman, mutalaziman. Jadi al-amru ataupun kita kata al-iradah lazimun lil amri. Maksudnya semua perkara yang Allah suruh, Allah redha. Bukan redha, Allah kehendak. Maknanya apa? Semua perkara yang Allah tak suruh, Allah tidak kehendak. Itu di sisi golongan Mu'tazilah. Terbinanya i'tikad mereka begitu kerana mereka mengatakan bahawasanya perbuatan Allah Ta'ala mestilah meraihkan as-salah wal-aslah. Maksudnya perkara baik sahaja. Yang terjadi dekat atas muka bumi ini, yang baik sahaja Allah kehendak, yang tak baik Allah tidak kehendak. Maka dekat situ, kalau kita tahkik dalam masalah ini, ataupun kita kaji dalam masalah ini, maka akan melazimkan bahawasanya ada perkara yang terjadi dekat atas muka bumi ini yang bukan daripada kehendak Allah Ta'ala. Baik. Dan itu antara perkara ataupun kita panggil apa? Perbezaan ataupun percanggahan yang berlaku pada golongan Mu'tazilah pada menyifatkan Allah Ta'ala dengan sifat iradah. Dan disebutkan dalam satu kisah yang dinakalkan oleh Al-Imam Al-Amir Kabir dalam hasyiahnya ke atas Syarah Jauharatul Tauhid, menyebutkan bahawasanya satu hari Al-Imam Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfarayini, antara tokoh dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita jumpa dalam kitab-kitab kalam Al-Ustaz, kalimah Al-Ustaz adalah merujuk kepada Abu Ishaq Al-Isfarayini. Kalau kita jumpa dalam kitab Al-Syaikh, maknanya apa? Al-Imam Al-Ash'ari. Kalau kita jumpa dalam kitab kalam Al-Imam, maknanya siapa? Kebiasaannya Al-Imam Al-Razi. Kalau kita jumpa Al-Qadi dalam kitab kalam, maknanya Al-Qadi siapa? Al-Qadi Al-Baqillani. Jadi ada istilah Al-Syaikh, kalau dalam kitab-kitab kalam, maknanya Al-Imam Ash'ari. Kalau Al-Qadi Al-Baqillani, Al-Ustaz Al-Isfarayni, Al-Imam kebiasaannya adalah Al-Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Baik. Ada satu kisah ketika mana Abu Ishaq Al-Isfarayni, Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfarayni datang ke majlis Qadi Abdul Jabbar. Qadi Abdul Jabbar adalah salah seorang daripada tokoh ulama Mu'tazilah. Qadi Abdul Jabbar bin Ahmad. Al-Qadi Abdul Jabbar ni ma'ruf dan terkenal lah. Dan beliau mengarang kitab Usulul Khamsah. Usulul Khamsah indal Mu'tazilah. Dia mengarang kitab Usulul Khamsah indal Mu'tazilah. Baik. Pada majlis tersebut, bila Qadi Abdul Jabbar, dan dia adalah Mu'tazilah, Qadi Abdul Jabbar nampak Al-Imam Abu Isa Al-Isfarayni datang ke majlisnya, terus dia kata apa? Disebut, Subhana man tanazzaha anil fahsyai. Maha suci Allah yang tersuci daripada segala kekejian ataupun keburukanlah fahsyat. Subhana man tanazzaha anil fahsyai. Apa yang dikehendaki oleh Al-Imam Qadi Abdul Jabbar, dia kehendaki yuridu tanzihal haqqi ta'ala an iradatil fahsya. Dia nak kata bahawasanya Allah Ta'ala tak pernah berkehendak kepada yang keji. Maknanya perkara-perkara keji dekat atas muka bumi ini bukan daripada kehendak Allah Ta'ala. Itu yang dia nak sampaikan. Supaya apa? Supaya dapat apa maksudnya kita panggil apa? Untuk ni lah. Untuk kita panggil tambih kepada Abu Ishaq Al-Isfarayni ini sebab dia datang. Abu Ishaq ini datang majlis Abu Ishaq Al-Sunnah. Dan tidak beriktikad dengan apa yang disebutkan oleh Mu'tazilah. Maka dia sahaja sebut dalam kelas Subhana man tanazzaha anil fahsyai. Yuridu, apa yang dia kehendaki? Yuridu tanzihal haqqi ta'ala ala iradatil fahsya. Dia nak apa? Al-Qadi Abdul Jabbar nak sampaikan bahawasanya dekat atas muka bumi ini
Allah Ta'ala tak pernah kehendak perkara-perkara yang keji untuk jadi. Baik. Kemudian apa yang berlaku? Kemudian Al-Imam Abu Isa Al-Isfarai ini menjawab balik. Disebab apa? Subhana man la yaqa' fi mulkihi illa ma yasha. Maksudnya segala puji bagi Allah Ta'ala yang mana tiada perkara yang berlaku di atas ataupun tiada perkara yang berlaku pada kepunyaannya kecuali apa yang dikehendakinya. Maksudnya semua benda di atas alam ini adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Maka segala perkara yang berlaku juga adalah daripada kehendak ataupun daripada keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia sebab apa? Dia kata subhana man la yaqa fi mulkihi illa ma yasha. Yes, Maha Suci Zat Allah Ta'ala yang tiada terjadi apa pun kecuali apa yang dikehendaki. Maknanya apa yang terjadi dekat atas alam ini semua daripada kehendak Allah Ta'ala. Kemudian apa kata Qadi Abdul Jabbar bila dengar jawapan tersebut ataupun balasan tersebut? Qadi Abdul Jabbar mengatakan afayuridu rabbuna ayyusi? Afayuridu rabbuna ayyusi? Maknanya apakah kamu nak mengatakan bahawasanya Tuhan tidak berkehendak kepada maksiat? Apakah kamu nak katakan bahawasanya Tuhan kita berkehendak kepada kemaksiatan? Macam tu. Adakah kau nak kata Allah nak perkara-perkara maksiat ni? Kemudian apa jawab Abu Isa Al-Isfarai ini? Jawab dengan soalan juga. Afaya'si Rabbuna Qahran? Maksudnya dia kata apa? Apakah Tuhan kita bermaksiat secara paksa? Maksudnya bila terjadi dekat atas muka bumi ni kan nampak apa yang terjadi ada maksiat. Kan? Maksiat tu betul-betul terjadi. Adakah terjadinya itu secara paksa? Maksudnya Allah Ta'ala tak ada kehendak langsung dalam perkara tersebut. Maka Qadi Abdul Jawad jawab balik. Dia kata apa? Ara'aita in mana'anil huda wa qada 'alayya birrida ahasuna ilayya am asa'a? Dia kata apa? Kalaulah Allah Ta'ala dia tanya kepada Abu Isa Isfaro ini. Apa pendapat kamu ketika mana Allah tidak memberiku petunjuk, al-huda petunjuk, dan mengekalkan aku di dalam kekejian ataupun di dalam kemungkaran, kemaksiatan? Apakah dia berbuat baik terhadap aku ataupun berbuat jahat terhadap aku? Maknanya ahasuna ilayya am asa'a? Maknanya adakah Allah buat baik pada aku atau buat buruk sebab Allah kekalkan aku dalam kemaksiatan? Kemudian apa jawab al-Imam Abu Isa al-Isfarai ini? Dijawab balik, in mana'aka ma huwa laka faqad asa'a wa in mana'aka ma huwa lahu fa huwa yahtassu bi rahmatihi man yasha. Dia kata kalaulah kamu, dia kata jika Allah tidak memberikan sesuatu yang memang milik kamu, maka pada ketika itu Allah Ta'ala telah berbuat buruk kepada kamu. Tetapi kalaulah Allah Ta'ala tidak memberi apa yang menjadi miliknya, maknanya milik Allah Ta'ala, maka dia berhak melakukan apapun terhadap apa yang dimiliki. Maknanya apa? Nak Al-Imam Abu Isa Al-Isfarai nak kata ini, ringkasnya. Kalaulah engkau ada memiliki sesuatu perkara, kemudian Allah Ta'ala tak bagi. Pada ketika itu, waktu itu, Allah telah melakukan perkara yang tak baik kepada engkau. Tetapi kalaulah Allah Ta'ala tak bagi benda yang milik Allah Ta'ala, so tak ada, maksudnya tak ada masalah lah. Tak ada masalah sebab itu milik Allah Ta'ala. Dan tidak ada pun di atas muka bumi ini kecuali semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka waktu tu bila Qadi Abu Jabbar dapat balasan jawapan tu, dia tahayyara. Dia tak boleh nak jawab. Sebab dia bingung lah. Sebab apa? Sebab di sisi Mu'tazilah, mereka menghadkan bahawasanya semua yang terjadi ataupun semua yang Allah kehendaki adalah daripada perkara-perkara yang Allah suruh sahaja. Adapun perkara yang Allah tidak suruh, maka Allah tidak kehendaki. Kau dapat faham tak cerita tu? Tak faham? Ringkasnya ginilah. Qadi Abdul Jabbar, Abu Isa Al-Isfarai ini datang ke kelas ataupun datang ke pengajian Qadi Abdul Jabbar. Qadi Abdul Jabbar Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah. Kemudian bila nampak saja Qadi Abdul Jabbar nampak saja Abu Isa Al-Isfarai ini, terus dia kata apa? Subhana man tanazzaha anil fahsya. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mana tidak terjadi Maha Suci Allah Ta'ala daripada segala kekejian ataupun daripada segala perkara yang mungkar.
apa yang dikehendaki oleh Qadhi Abu Jabbar adalah nak mentanzihkan Allah Ta'ala daripada iradatul fahsyah. Mana bagi tahu kalaulah benda buruk jadi dekat atas muka bumi ini, maka bukan daripada kehendak Allah Ta'ala. Kemudian dijawab oleh Abu Isa al-Isfarai ini, Subhana man la yaqa' fi mulkihi illa ma yasha. Maha suci Allah Ta'ala yang mana tidak terjadi dekat atas muka bumi ini melainkan kehendaknya, daripada kehendaknya. Kemudian Qadhi Abu Jabbar jawab apa? Kalaulah dia dapat begini, adakah engkau nak mengatakan ataupun adakah Allah Ta'ala berkehendak kepada kamu nak mengatakan Allah Ta'ala berkehendak kepada kemaksiatan? Kemudian Qadhi Abu Jabbar, itu jawapan Qadhi Abu Jabbar. Dibalas balik Abu Isa al-Isqara ini, dia jawab apa? Adakah Allah melakukan kemaksiatan ini secara paksa? Maksudnya menjadikan kemaksiatan dekat atas muka bumi ini secara terpaksa? Kemudian dijawab balik dengan soalan, apa pendapat kamu kalaulah Allah Ta'ala terus jadikan aku berada dalam kemungkaran? Berada dalam kemungkaran. Maksudnya tak berikan hidayah, teruskan berada dalam kemungkaran. Adakah pada waktu ini Allah Ta'ala berbuat baik kepada aku ataupun tidak? Nampak tak timbangan baik dan buruk tu Mu'tazilah guna apa? Guna akal. Timbangan baik dan buruk dipegang oleh golongan Mu'tazilah adalah akal. Akal yang menentukan baik dan buruk. Tapi di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah tidak, baik dan buruk itu adalah daripada syarak. Jadi maknanya apa? Semua perkara, semua perbuatan sebelum daripada ada syarak adalah sama. Al-af'alu qabla wurudi syara'i sawa. Perkara, perbuatan-perbuatan yang berlaku dekat atas muka bumi ini sebelum wujudnya syarak, sebelum adanya syarak adalah sama. Kita kata apa? Kita kata contohnya macam nikah dan juga zina. Perkara yang sama, tetapi apa yang membezakan ini baik dan ini buruk? Akad. Apa yang menentukan akad? Syarak. Jadi perbuatan-perbuatan yang ada dekat atas muka bumi ini, kalaulah kita iftiradkan, kita andaikan tidak ada syarak, maka semua sama. Tak ada beza. Apa yang menentukan baik dan buruk? Syarak. Tapi Mu'tazilah kata tidak. Yang menentukan baik dan buruk adalah akal. Sebab tu dia datangkan dengan soalan ni. Apa pendapat engkau kalau Allah Ta'ala kekalkan aku dalam kemaksiatan? Adakah dia dah buat baik pada aku atau dia buat buruk? Sebab apa? Sebab timbangan baik dan buruk tu mereka letak pada akal mereka. Nampak? Kemudian apa jawab balas balik daripada Abu Isa al-Isfarai ini, dia kata apa? Kalaulah engkau memiliki sesuatu dan Allah tak berikan kepada engkau, maka pada ketika itu dia telah berbuat buruk pada engkau. Tetapi kalaulah Allah Ta'ala tak berikan sesuatu yang miliknya, milik Allah Ta'ala, maka pada ketika itu tidak ada masalah kerana Allah Ta'ala boleh melakukan apa sahaja daripada perkara milik Allah Ta'ala. Dan ma'ruf ataupun kita tahu bahawasanya dekat atas muka bumi ini semua adalah daripada milik Allah Ta'ala. Dapat? Jadi itu antara perkara lah yang disebut oleh Al-Imam Amir Kabir dalam hasyiahnya terhadap syarah Jawharatul Tauhid. Dan dinakolkan oleh banyak imam lah berkenaan dengan kita panggil apa? Dialog di antara Qadhi Abu Jabbar dan juga Abu Isa al-Isfarai ini. Baik, dapat? Ha? Dia Mu'tazilah. Dia memang Mu'tazilah. Dia antara ulama besar dalam Mu'tazilah. Biasalah tu. Taradud je lah. Dia tahayyara. Dia tak tahu nak jawab dah. Maknanya takkan dia nak kata dia memiliki sesuatu. Sedangkan semua milik Allah Ta'ala. Faham tak? Zahir je nampak macam milik kita. Lepas tu dalam perbahasan ni juga dibincangkan perbahasan berkenaan dengan dalam fiqah lah, berkenaan dengan derma organ tu. Sebab kita nak menderma mesti sesuatu milik kita. Macam itulah perbahasan berkenaan dengan tu. Tapi tu perbincangan dalam kitab-kitab fiqah lah. Okay, baik. Jadi kita dah faham bahawasanya sifatul iradah adalah sifatul takhsis, mengkhususkan perkara-perkara mutaqabilat yang enam. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal-adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kadhal maqadiru rawastiqatu. Ada enam perkara mutaqabilat. Ini yang umum. Yang umum daripada perkara-perkara yang Allah khususkan
kepada sekalian makhluk. Baik, kita baca dalam kitab. Ada soalan sebelum kita masuk dalam kitab? Tak nak kisah. Baik, kita masuk dalam fik apa? Fik ahkam syariah. Tak ada dua, ada juga yang apa apa Syafi'i, ada yang Hanaf. Ada sebab itu perbahasan berkenaan dengan hukum syarak, tapi tetap juga di sisi mereka yang menentukan apa nama baik buruk tu semua adalah akal. Tapi pelaksanaan tu kena tengok fiqh, maka dia orang ada Ahnaf. Boleh betul tak? Ada yang Ahnaf, ada yang Syafi'i, jarang Maliki. Jarang-jarang Maliki. Okey, baik. Kat mana? Dekat muka surat 23. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dalam matan dulu, kemudian baru kita baca dalam syarah. Apa kata Imam Bajuri? Qala al-Imam, qala al-matin wa syarih rahimahumallahu ta'ala, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-iradatu. Wajib bagi hak Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat iradah. Apa itu sifat iradah? Wahiyya sifatun qadimatun qa'imatun bidhatihi ta'ala. Sifat yang qadim, maknanya la awwalalah. Qa'imatun bidhatillahi ta'ala, berdiri pada zat Allah Ta'ala, kerana dia adalah sifat. Maka sifat berhajat kepada apa nama zat. Sifat perlu berdiri pada zat. Yukhassisu bihal mumkin bil wujudi aw bil adam. Mengkhususkan sekalian perkara mungkin daripada wujud dan tiada. Jadi sifatul iradah sifatul takhsis. Au bil ghina au bil faqri au bil ilmi au bil jahli ila ghairi dhalika, isyarat kepada apa? Kepada al umur al mutaqabilat asid, umur mutaqabilat yang enam yang kita sebutkan tadi. Wadidduha al karahatu, lawannya adalah al karahah. Al karahah maknanya apa? Paksa. Maknanya lawan kehendak adalah paksaan. Maka kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, maka segala perkara yang terjadi adalah secara paksaan. Baik. Apa kata Syekh Muhammad Nawawi Bantani Al-Jawi? Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-iradatu wa yuradifuha al-mashi'ah. Al-iradah muradifun lil-mashi'ah. Sama makna dengan al-mashi'ah. Apa dia? Wa hiya sifatun. Satu sifat. Mawjudatun. Sifat yang wujud. Sebab kita kata dah sifat. Dalam sifat ma'ani, sifatul ma'ani adalah sifatun wujudiyatun. Sifatun nafsiyah la la tadullu illa 'ala zat. Sifatus salbiyah dalalatuha salbi ataupun nafi. Sifatul ma'ani sifatun wujudiyah. Sifat yang wujudiyah. Sehingga nanti disebut dalam akhir kitab. Kenapa disebut sifatun wujudiyah? Kalaulah Allah Ta'ala menyingkap hijab, la ra'a, akan dilihat sifat tersebut. Bagaimana? Ya, itu perbahasan lain lah. Tapi kerana itu disebut sebagai sifatun wujudiyah. Nanti ke akhir kitab atau bukan akhir kitab, akhir perbahasan sifat akan diterangkan. Baik. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-iradatu wa yuradifuha al-masyi'atu. Wahia, apa dia iradah ataupun masyi'ah ini? Satu sifat mawjudatun, yang wujud. Qadimatun, yang qadim lah, awwalalah, tidak ada permulaan baginya. Qa'imatun bidatihi ta'ala, berdiri pada zat Allah Ta'ala, kerana ini adalah sifat, bukannya zat. Zat tak boleh berdiri pada zat. Yang berdiri pada zat adalah sifat. Yukhassisu bihal mumkin, menghususkan dengannya itu perkara-perkara mungkin. Biba'di ma yajuzu alaihi, kepada perkara-perkara yang harus ke atas perkara mungkin. Mungkin kan boleh terima ada dan tiada. Tetapi tak boleh ada dan tiada dalam satu masa yang sama, sebab akan melazimi mutanaqidan. Tetapi perkara mungkin boleh terima banyak perkara. Jadi apa yang dikhususkan? Dikhususkan perkara-perkara yang yajuzu alal mumkin. Biba'di ma yajuzu alal mumkini. Perkara-perkara yang harus, yang boleh terjadi kepada perkara mungkin. Contoh, apa yang perkara mungkin? Contoh kita kata insan. Insan boleh jadi dia alim atau jahil. Maka Allah takhsiskan alim ke jahil. Dia boleh jadi kaya, dia boleh jadi miskin. Allah takhsiskan kaya ataupun miskin. Jadi perkara-perkara yang boleh menerima taqabul, perlawanan ataupun kita panggil apa?
saling berlawan antara satu dengan yang lain, kan? Berilmu, jahil, kaya, miskin dan seterusnya. Baik. Kemudian Syekh Muhammad Nawawi Bantani bila dalam syarahan tu ditafsilkan berkenaan dengan perkara-perkara apa yang Allah takhsiskan. Baik, disebab apa? Bi ba'di ma yajuzu alaihi, imma bil wujud au bil adam. Ini yang pertama. Al wujud au al adam. Itu yang pertama. Imma bil wujud wal adam. Kita sebut tadi dalam matan, dalam syair tu dikata apa? Dalam bait syair tu disebut al mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu. Wujuduna wal adamu. Itu yang pertama. Jadi al wujud wal adam yang pertama yang Allah takhsiskan. Maksudnya Allah mengkhususkan perkara yang apa nama, mentakhsiskan antara wujud ataupun adam. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Au bisifati. Itu yang kedua. Sifat-sifat. Apa? Apa? Wujuduna al-adamu. Wujuduna wal-adamu sifatu. Jadi yang kedua adalah sifat. Kemudian didatangkan contoh. Sifat tu contohnya apa? Kalbayadi awisawadi. Warna-warna putih ataupun hitam. Kalau dah putih, maka dia bukan hitam. Dapat? Au bil ghina au bil faqri, kaya ataupun miskin. Kalau dah kaya, maka dia bukan miskin. Kalau dia miskin, dia bukan kaya. Tak boleh kaya dan miskin dalam satu masa yang sama. Au bil ilmi au bil jahli, berilmu ataupun jahil. Tak boleh berilmu dan jahil dalam satu masa yang sama pada satu perkara yang sama. Sebab apa? Sebab kalau kita kata boleh je seorang tu berilmu dan jahil dalam satu masa yang sama, tetapi perkaranya berbeza. Contoh kita kata apa? Kita tahu ilmu fiqah, tapi kita tak tahu ilmu apa nama, geografi contohnya. Ha, jadi ada perkara ilmu dan jahil tu berhimpun, tapi bukan pada satu benda yang sama. Kita tak kata dia tu alim berkenaan dengan fiqah dan dalam masa sama dia jahil dalam fiqah. Ha, itu jadi tanakut, jadi berlawanan. Jadi yang dimaksudkan dekat sini pada satu perkara yang samalah. Maknanya tahu dan jahil dalam satu perkara yang sama. Ha, itu mustahil. Ha, tetapi tahu satu perkara dan jahil satu perkara yang lain, ha, itu tak apalah, itu tak ada masalah, boleh berhimpun. Sebab tu dikata apa? Dikata apa? Kalau kamu tahu satu perkara, kalau kamu tahu satu perkara dalam masa yang sama, kamu ghaba anka al-asya. Kalau kamu tahu satu perkara tapi dalam masa yang sama adalah kamu tak tahu lagi banyak perkara. Sebab tu bila disebut oleh para ulama hatta dalam kitab-kitab berbahasan berkenaan dengan ilmu, disebabkan apa? Lagi banyak kita belajar, akan lagi banyak kita tak tahu. Ha, tapi bersyarat. Bersyarat dia apa? Maksud selagi mana kita belajar dan ada guru. Kalau kita belajar sendiri dan kita baca buku sendiri, kita akan rasa kita tahu. Tapi kalau kita belajar dengan guru, kita akan rasa, oh yang ini tak tahu lagi, tak tahu lagi. Sebab orang yang membaca sahaja, dia rasa dia tahu. Sebab dia himpun semua. Tapi itu bukan ilmu lagi. Itu dipanggil apa? Dia panggil maklumat. Dia akan jadi mufaqqah. Dia jadi orang yang ada maklumat, tapi dia tak jadi orang yang alim. Jadi orang yang alim kena ada guru. Jadi orang yang alim mesti melalui guru. Sebab ilmu ni bersambung. Tapi kalau kita baca semata-mata, kemudian orang yang banyak membaca tanpa timbang bacaan itu dalam majlis ilmu, maka dia akan rasa dia tahu banyak benda. Maka orang yang banyak baca ni akan tahu, oh, tahu, tahu. Kalau datang kelas, ada lagi tak tahu rupanya. Faham tak? Jadi sebab itu dalam belajar perlu kepada guru. Khusus pada ilmu-ilmu seperti inilah, ilmu tauhid, perlu ada guru. Sebab kalau tak ada guru, apa, kita akan faham dengan cara kita. Sedangkan ilmu, kita kata ilmu ni bersambung. Jadi faham tu ada ikut faham ulama sebelumnya, 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 sampailah pada maknanya sebab apa? Sebab bersambung pengetahuan. Dia bukan sanad saja bersambung, bukan riwayat saja bersambung, tapi dirayah juga bersambung. Dirayah ni maknanya kefahaman. Maka kalau orang yang membaca semata-mata tanpa guru, dia akan baca dan timbang dia ikut timbangan dia lah. Dia faham cara dia lah. Ha, sebab tu nanti akan jadi salah atau apa. Atau pembacaan jadi tak betul. Itu dalam perbahasan ni lah. Kemana kita tadi? Au bil ilmi au bil jahli. Ila ghairi dhalika. Kal maqadiri. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Daripada umur al-mutatabilat. Syekh Muhammad Nawawi sebenarnya dia buat satu-satu tu nak bagi tahu umur mutaqabilat asid. Cuma tak datangkan secara tertib syair tu lah. Kal maqadir. Begitu juga maqadir. Miqdar, ukuran.
katuli awil qisari awil qasri, katuli awil qasri, sama ada tinggi ataupun rendah. Kemudian apa? Wa kal azminati, itu yang keempat, azmina ka kaunihi fi zamani sayyidina Ibrahim aw fi zamani sayyidina Isa alaihimu as-salatu wassalam. Baik, sama ada dia berada pada zaman Sayyidina Ibrahim ataupun pada zaman Sayyidina Isa. Jadi itu pun Allah takhsiskan. Allah takhsiskan. Okey, tak apa. Okay, baik. Ah. Ah. Yang macam kan macam kepala wali kan. Apa? Wali-wali. Aha. Surah. Itu surah disebut. Dalam perbahasan itu surah sahaja. Bukan hakikat. Zat satu je. Tak boleh berubah. Tapi surah sahaja. Ha. Disebut itu surah. Surah kepada kepada ulama tu. Lagi satu tu min kharqil adah. Sebab tu disebut kharqul adah yang berperkara tu. Ha. Tapi itu surah sahaja. Bukan hakikat. Sebab kalau hakikat tak mustahil satu zat berada pada tempat yang berbeza dalam satu masa yang sama. Ha. Tapi surah boleh. Surah boleh banyak-banyak. Nampak tak? Itu beza antara dua benda. Okay. Kal azminati ka kaunihi fi zamani Sayyidina Ibrahim atau fi zamani Sayyidina Isa. Ha, jadi ini perbahasan apa? Time travel ke apa tu? Ha, tu semua tu daripada perkara-perkara yang ni lah. Perkara-perkara yang apa? Tapi boleh tak? Bila masa seseorang itu apa nama kita panggil apa? Ini dalam perbahasan pernah dibincang lah, perbahasan berkenaan dengan zaman ni. Kalau lah Allah Ta'ala keluarkan kita daripada da'iratul zaman, daripada qaid zaman, maka semua benda akan jadi hadir depan kita. Akan, semua benda tak ada, maksudnya tak ada benda yang dulu ataupun sebelum, selepas tak ada. Semua benda terjadi depan mata. Nah, sebab itu, ketika mana apa Nabi SAW di-mi'rajkan daripada maksudnya ke Sidratul Muntaha. Maksudnya pada ketika itu Allah Ta'ala keluarkan Nabi daripada da'iratul zaman. Sebab itu Nabi boleh bergerak laju daripada cahaya tu kan. Kan buruk tu dia punya kelajuan dia lebih daripada cahaya. Maka bila seseorang boleh gerak laju daripada cahaya, bila dia terkeluar daripada zaman, bila dikeluarkan daripada zaman, maka sebab itu ketika mana Sayyidina Nabi SAW Mi'raj, Nabi dengar, Nabi tahu ahwal ahli neraka. Nabi nampak orang yang berada dekat neraka, Nabi nampak orang yang berada dekat syurga. Sebab apa? Sebab Nabi terkeluar daripada da'iratul zaman. Terkeluar daripada zaman, dikeluarkan daripada zaman. Sebab itu disebut apa ketika mana Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi balik semula ke dunia ataupun ke bumi, ke tempat pembaringan Nabi tu waktu Nabi tidur. Tempat tu masih panas lagi kan, masih panas bekas daripada baring. Maknanya apa? Maknanya laju kalau ikut timbangan kita lah. Tapi waktu Nabi Isra' Mi'raj tu, Nabi jumpa Sayyidina Musa, Nabi jumpa kan kat langit, satu-satu langit tu Nabi jumpa. Jadi kalau ikutkan tu mestilah ambil masa kan. Tapi tak, Nabi dikeluarkan daripada zaman. Sebab tu Nabi boleh laju daripada cahaya. Jadi dibincang tu perbahasan berkenaan dengan boleh tak ada tak apa berlaku kalau sesuatu bergerak lebih laju daripada cahaya, maka dia akan terkeluar daripada zaman. Kemudian satu perkara lagi, boleh tak manusia bergerak lebih laju daripada cahaya? Dia kata secara adatnya tidak boleh. Kenapa? Akan binasa kita punya jasad. Akan binasa jasad kita. Dan daripada sinilah kita tahu antara khususiat Nabi. Walaupun Nabi bergerak lebih laju daripada cahaya, tapi jasad Nabi tak rosak sikit pun. Ketika Isra' Mi'raj tu kan, sedangkan jalan ataupun pergerakan tu laju daripada cahaya buruk tu. Baik. Kat mana tadi? Al-azminah. Kal-azminati kakaunihi fi zamani Sayyidina Ibrahim au fi zamani Sayyidina Isa alaihimussalatu wassalam. Wal-amkinah, yang kelima, amkinah, tempat. Wal-amkinati kakaunihi fi makkata au fi ta'ifi, sama ada dekat Mekah ataupun dekat Taif. Baik. Yang keenam, yang terakhir sekali, wal jihati, dan juga jihad, iaitu arah. Kakaunihi fi jihatil masyriqi au fi jihatil maghribi, sama ada dia dekat arah timur ataupun arah barat.
Yang ini yang kita panggil sebagai al-umur al-mutaqabilat, terhimpun dalam dalam bait syair al-mumkinatul mutaqabilatu apa wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Ingat, ingat dengan syair itu lagi mudah. Jadi kita tahu 6 perkara mutaqabilat yang umum yang Allah khususkan kepada sekalian mungkinat. Baik. Ada soalan? Tak ada. Wadidduha ay diddul iradah. Lawan kepada iradah adalah al-karaha. Al-karaha bimakna adamil iradah. Maka sifat apa did adid di sini adalah tanakudlah. Maknanya mutanakidan. Maknanya di antara al-iradah dan juga al-karaha adalah min qabili asyai' wa ma yusawi naqidu syai'. Maknanya antara iradah dan apa, apa lawan bagi iradah? La iradah. Sama makna dengan apa? Al-karaha. Jadi karaha adalah ma yusawi li naqidil iradah. Sama makna dengan naqid kepada iradah, iaitu la iradah. Baik. Wa'lam. Ini dah masuk perbahasan seterusnya, membincangkan tentang perbezaan di antara al-iradah di sisi ahli sunnah dan juga mu'tazilah tentang apa nama ataupun bila dinisbahkan kepada al-amru, kepada suruhan. Baik. Wa'lam anna al-iradata inda ahli sunnati ghairul amri war-ridha wal-ilmi. Baik. Syekh Muhammad Nawawi Bantani Al-Jawi datangkan itu, itu i'tiqad yang dipegang oleh keseluruhan ahli sunnah wal jamaah. Mengatakan apa? Bahawasanya iradah itu, sifat iradah yang kita sebut tadi, apa iradah? Sifat yang mentaksiskan daripada sekalian mungkinat kepada perkara-perkara yang harus ke atasnya. Dia kata apa? Iradah di sisi ahli sunnah bukannya suruhan dan bukannya ridha dan juga bukannya ilmu. Kenapa? Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tahu semua perkara. Allah Ta'ala bukan tahu perkara mungkinat saja. Allah Ta'ala tahu semua perkara. Dan dalam sifat ilmu, nanti akan disebutkan dalam sifat ilmu bahawa Allah Ta'ala tahu tidak ada satu pun perkara yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Allahu alimun bima kana wa bima yakun wa bima sayakun wa bima lam yakun law kana kaifa kana sayakun. Kalaulah benda itu terjadi, macam mana dia terjadi? Hatta perkara tersebut pun Allah Ta'ala tahu. Jadi sebab itu kita kata sifatul ilmi bertaluk dengan keseluruhan aksam hukum akal yang tiga. Daripada wajib, mustahil dan mungkin. Adapun sifatul iradah semata-mata bertaluk kepada sekalian yang mungkinat sahaja. Wa'lam annal iradata inda ahli sunnati ghairul amri war-ridha wal-ilmi. Faqad yuridu wa ya'mur wa yarda. Isim yang pertama. Yang kita kata apa? Ya'mur wa yurid. Kenapa didatangkan ridha? Nanti disebut ar-ridha lazimun lil amri. Itu nanti akan disebut pada akhirnya. Baik. Itu kisah yang pertama. Apa dia? Yurid wa ya'mur. Faqad yuridu wa ya'mur wa yarda. Allah Ta'ala ada perkara yang Allah Ta'ala suruh dan Allah Ta'ala kehendaki dan Allah Ta'ala ridha. Sebab apa Allah Ta'ala ridha? Kerana Allah Ta'ala suruh. Kita sebab apa? Kullu ma ya'mur yardi. Semua benda yang Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala ridha. Baik. Contohnya apa? Ka'imani man alimallahu imanahu mithla Abi Bakrin. Atau mithli Abi Bakrin, mithli Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti iman, imannya orang yang Allah tahu bahawasanya dia akan beriman. Contohnya seperti imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sama juga kita kata tadi Sayyidina Umar. Maka kenapa? Maknanya apa? Maknanya Allah sentiasa redha kepada Sayyidina Abu Bakar. Tak kisahlah dalam fatrah yang mana pun. Sama juga pada Sayyidina Umar. Maka hatta ketika mana Allah Ta'ala kehendaki bahawasanya Sayyidina Umar akan menanam anak perempuannya hidup-hidup sebelum masuk Islamnya ataupun waktu zaman jahiliyah, pada ketika itu juga Allah Ta'ala redha kepada Sayyidina Umar. Hatta dan begitulah sebaliknya pada iblis. Ketika mana iblis sujud
sebelum dia ingkar pada perintah Allah Ta'ala untuk sujud kepada Sayyidina Adam AS, Allah Ta'ala tidak pernah sesekali redha kepada kepada Iblis. Sebab Allah Ta'ala tahu apa yang akan berlaku, apa yang akan berlaku seterusnya. Pengakhiran. Sebab semua telah ditentukan. Yang kita kata antara perkara yang Allah Ta'ala apa nama, tetapkan ketika mana dalam kandungan ibu, antaranya adalah apa, as-sa'id atau syaqi. Apa bahagia maksudnya ahli syurga ataupun ahli neraka. Baik. Ka imani man 'alima Allahu imanahu mithla Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, misli Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadha yuqalu lahu wajibun li ghairi. Maka ini dipanggil sebagai wajib li ghairi. Kita ada dua benda, dua benda wajib. Wajib yang pertama wajib li dhati. Yang kita kata apa? Ma la yutasawwaru fil 'aqli 'adamuhu. Itu wajib li dhati. Baik. Wajib li ghairihi ni adalah diwajib tetapi setelah dipandang perkara yang lain. Maknanya apa? Kita kata semua perkara sudah berada pada ilmu Allah Ta'ala. Semua benda Allah Ta'ala sudah tahu. Maka bila kita kaitkan sesuatu perkara itu dengan ilmu Allah Ta'ala, maka dia akan jadi wajib. Sebab ilmu Allah Ta'ala qadim, la yataghayyar, takkan berubah. Maka segala perkara yang kalau dalam ilmu Allah Ta'ala sudah Allah Ta'ala tentukan imannya Sayyidina Abu Bakar, maka iman Sayyidina Abu Bakar tu jadi wajib, tapi wajib li ghairi. Wajib li ghairi, maknanya wajib dengan sebab yang lain. Apa sebab yang lain? Kerana ta'alluq kepada sifat al-ilmu. Dapat tak? Asalnya, secara zahirnya kita kata apa? Sayyidina Abu Bakar boleh untuk beriman dan boleh untuk tidak beriman. Tapi sudah ada dalam pengetahuan Allah Ta'ala bahawasanya Sayyidina Abu Bakar memang beriman. Dan akan beriman dan akan mati dalam keadaan beriman. Maka pada waktu itu, imannya Sayyidina Abu Bakar akan jadi wajib tetapi wajib li ghairi. Wajib bisababi ta'alluqi ilmillahi ta'ala. Kerana itu disebut apa? Li'annahu haisu ta'allaqa ilmullahi ta'ala wa iradatuhu biwujudihi. Fi waktin wajaba wujuduhu fihi wa yastahilu adamuhu fi dhalikal waqti. Baik, kerana apa? Kerana apa nama, bila kita nisbahkan kepada ta'aluknya ilmu Allah Ta'ala dan iradahnya Allah Ta'ala. Sebab tadi kita kata iradah Allah Ta'ala ada berapa jenis? Ada dua. Ataupun ada ta'aluk kepada dua perkara. Suluhi qadim dan tanjizi qadim. Tidak ada tanjizi hadis. Ada suluhi qadim dan tanjizi qadim. Maksudnya Allah Ta'ala boleh untuk taksiskan ketika apa nama, ketika Allah dan zatnya sahaja. Dan sifat-sifatnya sahaja. Kemudian tanjizi qadim. Sejak azali lagi Allah Ta'ala sudah mentaksiskan perkara-perkara mungkinan. Baik. Hada yuqalu lahu wajibun li ghairihi li'annahu haisu ta'allaqa ilmu Allahi wa iradatuhu biwujudihi fi waktin. Wajaba wujuduhu fihi wa yastahilu adamuhu fi dhalikal waqti. Dipanggil apa? Dipanggil sebagai wajib li ghairi. Kemudian kufurnya Sayyidina Abu Bakar akan jadi apa? Mustahil li ghairi. Kenapa? Kerana tak ada pada ilmu Allah Ta'ala bahawasanya Sayyidina Abu Bakar itu akan kufur. Jadi semua perkara yang terjadi semua ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala sudah tahu dan Allah Ta'ala kehendaki sejak apa nama azali lagi segala perkara yang terjadi. Li'annahu haitsu ta'allaqa 'ilmullahi wa iradatuhu biwujudihi fi waqtin wajaba wujuduhu fihi wa yastahilu 'adamuhu fi dhalikal waqti yuqalu lahu mustahilun li ghairi, dipanggil sebagai mustahil li ghairi. Okey, nak mudah kita kata apa, contohlah kita kata wujudnya Zaid, wujud Zaid wajib mustahil jaiz betul. Zaid boleh wujud, boleh Adam. Okey, jadi kalau kita pandang Zaid semata-mata, maka dia mungkin ataupun dia jaiz. Baik. Kalau kita ta'aluk ataupun kalau kita pandang dari segi ataupun pada ilmu Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala tahu bahawasanya Zaid akan diciptakan. Maka wujudnya Zaid itu wajib tapi li ghairi. Dapat? Kemudian Allah Ta'ala tak kehendak untuk ataupun Allah Ta'ala Zaid jadi?
Ah, Zaid tiada. Allah Ta'ala tak nak untuk Zaid tiada. Maka pada ketika itu, mustahil li ghairi. Sebab kita nisbahkan kepada ilmu Allah Ta'ala ataupun iradah Allah Ta'ala. Dapat tak? Okay, jadi pada zatnya mungkin. Tapi bila kita pandang yang lain, sudut yang lain, maka dia akan jadi wajib dan mustahil. Tetapi li ghairihi laisa li zatihi. Kalau yang wajib apa? Ha? Wajib izati macam wajib Allah Ta'ala. Apa? Mustahil li ghairi. Ha, imannya Abu Jahal. Ha, mustahil li ghairi. Wajib li zat, wajib li ghairi. Ha, wajib li ghairi. Nanti dia akan sebut bawah ni akan sebut nanti. Jadi dua je ustaz. Apa? Mungkin ada arak. Mungkin mana ada zati dengan li ghairi? Tak ada. Yang ada li zati dengan li ghairi hanya wajib dan mustahil sahaja. Baik, dapat? Wa yuqalu lahu mustahilun li ghairi. Baik, itu yang pertama. Apa dia yang pertama? Ya'mur wa yurid. Ya'mur wa yurid. Yang kedua, kisim yang kedua. Wa qad la yuridu wa la ya'muru wa la yarba kal kufri mimman dzukir ataupun ka kufri mimman dzukir maknanya ka kufri sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ada perkara yang Allah Taala tak kehendaki dan Allah Taala tak suruh dan Allah Taala tak pernah redha, iaitu apa? Kufurnya sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dapat tak? Okay, baik. Bal huwa mustahilun kama marra musailah apa? Musailah apa kat sini? Mustahil li ghairihi. Sebab apa? Haitsu ta'allaqa 'ilmu Allah wa iradatuhu. Sebab dah bertaluk dengan ilmu Allah Ta'ala dan juga irada Allah Ta'ala. Dapat? Yang ketiga, waqad yuridu wa la ya'mur wa la yarda. Ada perkara yang Allah Ta'ala kehendaki, tapi Allah Ta'ala tak suruh dan tak pernah redha perkara tersebut. Apa dia? Ka kufri mimman 'alima Allah 'adama imanihim misla Fir'aun wa Haman wa Qarun. Wa kal ma'asi al-waqi'ati fil kauni. Baik. Fa innal jami'a waqi'un bi iradatihi ta'ala. Sebab apa? Ada perkara yang Allah Ta'ala kehendaki terjadi, tapi Allah Ta'ala tak pernah suruh dan tak pernah redha perkara tersebut. Seperti kufurnya orang-orang yang Allah Ta'ala sudah tahu mereka tidak beriman. Seperti Fir'aun, seperti Haman, seperti Qarun. Begitu juga maksiat-maksiat yang berlaku dekat atas muka bumi ini ataupun dekat atas alam ini, semuanya bukan daripada perkara yang Allah Ta'ala suruh dan Allah Ta'ala redha, tetapi Allah Ta'ala kehendak untuk terjadi. Apa disebut? Fa innal jami'a waqi'un bi iradatihi ta'ala. Semua yang terjadi dekat atas muka bumi ini adalah daripada terjadi kerana ataupun dengan sebab iradah Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala memang sudah kehendaki perkara tersebut untuk jadi. Kenapa terjadi? Semuanya tak lari daripada hikmah. Semua tak lari daripada hikmah. Cumanya ada yang Allah Ta'ala berikan hikmah tersebut untuk manusia tahu, supaya manusia berfikir. Ada yang Allah Ta'ala sembunyikan. Supaya apa? Supaya kenapa ada perkara ataupun ada hikmah yang Allah Ta'ala sembunyikan? Supaya manusia ni sedar yang dia adalah makhluk. Dan dia ada Tuhan untuk dia sembah. Dia lemah, dia tak tahu banyak perkara. Jadi, hikmah antara perkara, kenapa, apa hikmah? Hikmah-hikmah ini Allah Ta'ala sembunyikan. Hikmah kepada perkara yang Allah Ta'ala sembunyikan daripada hikmah-hikmah adalah supaya manusia ni sedar yang dia ada Tuhan. Dan dia kena tahu bahawasanya dia bukan sembah hikmah tapi sembah Tuhan. Supaya dia berpaling semula. Oh, selama ni, oh ini hikmah dia begini. Solat ni hikmah dia sekian-sekian. Tapi ada perkara yang, apa hikmah sembahyang? Contoh kita kata, apa hikmah sembahyang maghrib tu 3 rekat? Apa hikmah sembahyang zuhur 4 rekat? Ha, ada perkara yang akal tak boleh sampai hikmah tu. Ataupun tak tahu hikmah tu. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada sekalian makhluk yang kamu kena sembah bukan sembah hikmah. Maknanya kamu akan rasa takjub bila ada hikmah je. Kan? Tak. Tapi kamu sembah Allah Ta'ala. Rabbul hikmah. Tuhan yang ciptakan hikmah. Ha, jadi kerana itu ada hikmah yang Allah Ta'ala sembunyikan daripada makhluk. Baik.
Yang terakhir sekali, yang keempat, waqad ya'muru wa la yuridu. Ada perkara yang Allah Ta'ala suruh. Bila Allah Ta'ala suruh, maka Allah Ta'ala redha. Tetapi Allah Ta'ala tak kehendaki perkara tersebut jadi. Seperti apa? Ka'imani man alimallahu annahu la yu'min. Kal'imani mimman dukir. Seperti berimannya orang yang Allah Ta'ala sudah tahu mereka tidak akan beriman. Seperti imannya Fir'aun. Ataupun Haman. Ataupun Qarun. Ataupun maksiat yang berlaku dekat atas muka bumi ini. Jadi Allah Ta'ala apa nama, maksiat pula apa? Kita panggil apa? Apa nama perkara yang maksiat ni kan lawan bagi perkara yang Allah Ta'ala kehendaki. Kan? Jadi ya'mur wala yurid. Allah Ta'ala suruh tapi Allah Ta'ala tidak kehendaki. Imannya Fir'aun ataupun Haman ataupun Qarun. Jadi perkara itu adalah daripada perkara yang Allah Ta'ala kehendaki tapi Allah Ta'ala tak nak tak, ataupun tak suruh. Bukan tak nak, tak suruh. Allah Ta'ala tak suruh untuk dibuat. Wa innama amarahum bihi ma'a kaunihi lam yuridhu. Tapi dalam masa yang sama, khitab amar itu kepada mereka. Suruh beriman. Suruh beriman tu kepada mereka juga tak lari pun. Tetapi Allah Ta'ala tak kehendaki untuk mereka beriman. Kenapa? Wa innama amarahum bihi. Allah Ta'ala menyuruh mereka kepada iman. Ma'a kaunihi lam yuridhu minhu. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala tak kehendaki perkara tersebut terjadi. Li hikmatin. Sebab tu Syekh Muhammad Nawawi kata, li hikmatin. Kerana ada hikmah, ya'lamuha Allah Ta'ala. Yang tahu hanyalah Allah Ta'ala. La yus'alu amma yaf'al. Allah Ta'ala kata dalam suratul Anbiya, la yus'alu amma yaf'al. Jangan ditanya, jangan dipersoal apa yang Allah Ta'ala lakukan. Kerana Allah Ta'ala tahu apa hikmah yang ada ataupun apa hikmah di sebaliknya. Ha. Tak. Tak. Sebab tu kita kata apa? Sebab tu kita sebut tadi. Apa nama? Iblis ketika mana dia sebelum diingkar pada Allah Ta'ala. Pernah tak Allah Ta'ala redha dengan dia? Itu satu. Kemudian Saidina Umar. Ketika mana Saidina Umar tanam anaknya hidup-hidup. Adakah Allah Ta'ala redha pada ketika itu? Ha, maka disebut oleh para ulama, Allah Ta'ala tak pernah redha dengan iblis dan tak pernah dan sentiasa redha kepada Saidina Umar. Kenapa? Allah Ta'ala tahu semua yang berlaku. Sebab tadi kita sebut, kalaulah sesuatu itu terkeluar daripada dairatul zaman, maka semua yang terjadi hadir. Semua sedang, bukan sedang tadi, maksudnya semua berlaku. Tahakkuk. Sebab tu kita kata sebab Allah Ta'ala tidak terbatas dengan zaman. Maka semua yang berlaku tu, ataupun semua benda sudah ada pada Allah Ta'ala. Lagi satu, sebab semua bertakluk dengan ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Ta'ala bertakluk pada sekalian perkara, wajib, mustahil dan juga mungkin. Nah, jadi semua benda Allah Ta'ala tahu. Siapa? Siapa? Ha. Abu Lahab kan kena merdekakan seorang hamba untuk Nabi Muhammad kan. Lepas tu kan kita tahu kisah yang dia tidak harusnya diberi petisi air. Bisa tu macam mana pun tak? Okay, tapi kita kata gini, pengakhiran ataupun kita kata itu perkara mungkin tak? Maknanya contoh kita ini, saya bagi contoh kita panggil apa? Allah beri azab kepada orang yang ahli neraka. Dan Allah beri nikmat kepada Allah beri azab kepada orang yang ingkar. Dan Allah beri nikmat ataupun ganjaran kepada orang yang taat. Boleh ataupun tidak, Allah Ta'ala azab orang yang taat dan Allah Ta'ala beri kenikmatan ataupun ganjaran kepada orang yang melakukan keingkaran ataupun melakukan kemaksiatan. Boleh ataupun tidak? Itu perkara dalam dairatul mumkinat ke tak? Masih lagi dalam dairatul mumkinat. Jadi, nihayah kita tak tahu. Maknanya apa? Maknanya boleh tak? Boleh. Kita kata, kalau soalan, boleh tak Allah Ta'ala masukkan semua ke dalam syurga? Boleh. Dapat tak? Boleh tak Allah Ta'ala masukkan semua ke dalam neraka? Kalau kita bincang dari segi mumkinat, boleh juga. Jadi semua pada kudrah Allah Ta'ala.
Maka in syaa fa'al wa illam yasha lam yaf'al. Ma yasha ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Jadi semua dalam ilmu Allah Taala. Semua dalam kudrah Allah Taala. Lagi satu, adakah dalam perbahasan syurga ataupun neraka, adakah masuk syurga seseorang dengan amalan dia? Tak masuk syurga dengan rahmat Allah Taala. Ha. Sebab tu kita kata boleh tak Allah Ta'ala masukkan syurga orang yang Allah takdirkan kufur? Boleh lah. Sebab apa masuk syurga? Bukan sebab amalan, sebab rahmat Allah Ta'ala. Dapat tak? Jadi dia tetap duduk dalam da'iratul imkan. Jadi masih lagi dalam mungkin. Dapat tak? Ha. Sebab nak tanya apa lagi Nakib ni? Macam dalam bunyi tanya Encik, tapi bapa Allah jadikan seorang tu li hikmatin tadi kan? Li hikmatin ya'lamuha Allah. Okey, kenapa Allah Taala jadikan? Sama-sama Ustaz. Macam buat apa kan? Macam ditanya dah betul. Mhm. Lepas tu kalau aku nak jawab, guna dalil tu lah. Li hikmatin Allah. Ha, yelah memang. Maksudnya, kalau lah Allah Taala sudah tahu yang dia tu akhirnya akan begitu. Apa nama, memang Allah Taala tak pernah. Apa nama, kehendak yang dia tu akan kufur selama-lamanya sampailah dia mati. Contoh kan kita kata gitu. Tapi apa? Apa faedah Allah Ta'ala jadikan dia? Kita kata tetap ada faedah. Bukan faedah, ada hikmah. Cumanya ada hikmah yang Allah Ta'ala sembunyikan. Baik, tapi hatta kalau kita soalkan, kita kata, tapi boleh tak Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga? Ha? Sebab semua tu dalam da'iratul mungkin. Semua masih lagi dalam da'iratul imkan. Kemudian lagi satu, kita tak tahu pengakhiran. Nahnu nahkum bidhawahir. Kita hukum pada yang zahir. Sebab itu kita kata apa? Kalaulah apa nama, seseorang tu mati, tapi contohlah akhir hayat dia tu dia beriman tapi dalam hati saja. Jadi dia tetap dikebumikan sebagai kufur. Macam contoh kalau dia Kristian, kebumi Kristian lah. Tapi pengakhiran yang sebenar tu semua dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Semua benda ada hikmah, tak lari daripada hikmah. Mungkin kita boleh kata apa? Kenapa Allah Ta'ala jadikan maksiat ni ujian kepada makhluk? Ujian kepada manusia. Baru nak macam tu. Yang penting apa? Yang penting kita apa nama? Apa? Kita tak tahu. Kalau kita kata, kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Maka lazim. Kenapa Allah Ta'ala sembunyikan perkara yang apa yang akan terjadi pada kita? Supaya kita sentiasa melazimi ketaatan. Sentiasa melazimi ketaatan. Sebab kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita, apa yang akan datang dan seterusnya. Jadi teruslah dalam ketaatan. Sebab tu lagi satu, apa hikmah dia? Kita kata supaya, contoh kan ada kisah kan, yang orang tu ahli taat, sampailah apa nama, dia rasa macam nak buat maksiat sekali, dan Allah matikan dia dalam keadaan kemaksiatan tu. Dan ada orang yang maksiat sepanjang hidup dia rasa nak buat taat. Dia buatlah taat sekali tu, dia mati dalam keadaan taat. Ha, macam itulah. Jadi, ada benda yang Allah Ta'ala jadikan sebagai ujian untuk hamba-Nya. Dan, kenapa Allah Ta'ala sembunyikan? Hatta, kenapa Allah Ta'ala sembunyikan bila seseorang tu mati? Kalau Allah Ta'ala zahirkan seseorang tu mati bila atau bagi tahu dia akan mati bila, dia dah tak buat kerja dah. Tak boleh nak buat kerja lain dah. Tapi sebab itu Allah Ta'ala sembunyikan bila seseorang tu akan Allah Ta'ala cabut nyawanya. Dapat? Fal aqsamu arba'atun. Maka taksimnya ada 4. Khilafan lil mu'tazilati. Mu'tazilah ambil apa? Yang pertama dan yang kedua saja. Yurid wa ya'mur. Kemudian la yurid la ya'mur. Itu di sisi mu'tazilah. Fal aqsamu arba'atun wa ridha lazimun lil amri. Jadi kullu ma ya'mur yardha. Semua benda yang Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala redha. Dapat? Wal-aqsamu arba'atun wal-ridha lazimun lil-amri. Wa tata'allaku al-iradatu bi kulli mumkinin kal-kudrati. Dan berta'aluknya iradah itu dengan sekalian perkara yang mungkin seperti kudrah. Jadi sifat kudrah, ya ta'allaku bil-mumkinat, begitu juga dengan sifatul iradah. Lakin ta'alluq al-iradah wa ta'alluq lakinna ta'alluq al-iradati ta'alluq ijadin wa i'damin. Akan tetapi ta'alluqnya sifat kudrah itu ta'alluq at-ta'thir, iaitu al-ijad wal i'dam, mengadakan ataupun mentiadakan. Wa ta'alluq al-iradati
ta'allaqu takhsis. Ta'alluq iradah pula ta'alluq takhsis. Jadi ta'alluq qudrah at-ta'thir, iaitu al-ijad wal-i'dam, dan ta'alluq iradah ta'alluq takhsis, mengkhususkan perkara mungkinan. Fala tata'allaqu bil wajibi wala bil mustahil, tidaklah dia bertakluk kepada perkara yang wajib dan mustahil. Kenapa? Kalaulah dia bertak, kenapa tak boleh bertakluk kepada yang wajib? Jadi kalau mengadakan benda yang dah ada, tahsilun hasil. Kemudian mustahil, kenapa tak bertakluk kepada mustahil? Sebab memang sudah tiada, tak boleh terima ada. Memang sentiasa tiada. Maka kalaulah tiba-tiba ada, akan berlaku qalbul haqa'iq, iaitu berubah hakikat sesuatu. Sedangkan haqa'iqul asya' thabitatun, sekalian, hakikat sekalian perkara itu telah sabit, tak boleh berubah. Wa syamilal mumkin al khaira wa syarra, fala yaqa'u fil kauni syai'un min khairin aw syarrin illa bi iradatihi ta'ala. Maka termasuklah sekali perkara yang mungkin itu segala yang baik dan yang buruk. Masuk dekat sini isyarat kepada rod ataupun menjawab apa kita panggil, apa yang dipegang oleh golongan Mu'tazilah yang mengatakan yang terjadi dekat atas muka bumi ini yang Allah kehendaki hanyalah yang baik saja. Yang buruk Allah Taala tak kehendak. Baik. Wa syamilal mumkinu al khaira wa syarra, fala yaqa'u fil kauni syai'un min khairin aw syarrin illa bi iradatihi ta'ala. Maka tidak terjadi dekat atas muka bumi ini sesuatu daripada yang baik ataupun yang buruk kecuali daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Id, kenapa? Id la yasihhu an yaqa'a fil kauni syai'un qahran anhu ta'ala. Kenapa semua benda terjadi dekat atas muka bumi ini, baik ke buruk ke? Kerana tak boleh ataupun la yasih, tak boleh terjadinya sesuatu perkara dekat atas muka bumi ini pada perkara-perkara yang buruk secara paksa daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah adalah fa'ilul mukhtar. Allah Ta'ala itu tak ada paksaan padanya. Sebab kalau ada paksaan akan melazimi lemah seseorang, atau kita kata kalaulah ada bentuk paksaan maka dia lemahlah, dia tak boleh pilih. Tapi Allah Ta'ala adalah fa'ilul mukhtar. Idza yasihu ay yaqa'a fil kauni syai'un qahran anhu ta'ala khilafan lil mu'tazilati alqa'ilina bi anna iradatahu ta'ala la tata'allaqu bisyururi wal qaba'ih. Mereka menyebutkan bahawasanya kehendak Allah Ta'ala itu, iradah Allah Ta'ala itu tidak bertakluk kepada yang buruk dan yang keji. Jadi perkara yang buruk dan keji bukan daripada iradatullah Ta'ala. Kenapa? Kerana mereka timbang buruk dan baik itu pada akal. Sedangkan buruk dan baik timbangannya adalah syarak. Apa yang baik adalah apa yang syarak pandang baik, dan yang buruk adalah apa yang syarak pandang buruk. Bukannya apa yang akal kata baik ataupun apa yang akal kata buruk. Tak. Pandangan baik dan buruk amrun nisbi, dan dia dinisbahkan kepada syarak, bukannya pada akal. Akan tetapi, apa dia sebut? Walakin yajibu alainal adab ma'allahi ta'ala. Tapi kita perlu beradab pada Allah Ta'ala. Kita dah kata semua benda yang terjadi ke atas muka bumi ini, baik ataupun buruk, semua daripada kehendak Allah Ta'ala. Baik. Tapi kita perlu melazimi adab. Adab dengan Allah Ta'ala. Bi'alla nansiba asyurura wal qaba'iha ilaihi ta'ala illa fi maqami ta'lim. Dengan kita tidak menisbahkan yang buruk dan yang keji itu kepada Allah Ta'ala kecuali fi maqami ta'lim, kecuali ketika belajar. Kita kata apa? Allah menciptakan khinzir, Allah menciptakan monyet. Kita kata begitu. Tetapi selain daripada maqamu ta'lim, kita tak boleh jadikan sebagai kalam untuk kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh dalam khutbah tadi kita apa? Kalau dalam khutbah kita kata alhamdulillahillazi khalaqal khanazir. Tak boleh lah. Ada lagi ayat-ayat lain yang sesuai, dan sepatutnya penisbahan, bila kita nisbah atau bila kita sebut pada Allah Ta'ala, maka sebutlah yang baik dan yang sempurna, bukan pada perkara yang keji, walaupun perkara-perkara itu daripada ciptaan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala cipta semua benda, hatta perbuatan kita, maka perbuatan kita baik dan buruk itu pun daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa inna dhalika la yajuzu ka nisbati khalqil umuril khasisati ilaihi ta'ala. Kerana perkara itulah yajuz, tak boleh. Seperti menisbahkan penciptaan perkara-perkara yang buruk,
Khosis ni perkara yang kurang, maknanya kurang cantik ataupun kurang baiklah. Ilaihi ta'ala, kepada Allah ta'ala, fala yajuzu ayuqala fi ghairi maqami ta'lim Allahu khaliqul qirda wal khanazir. Tak boleh untuk kita sebut selain daripada tempat belajar. Maknanya kalau dalam fi maqami ta'lim boleh. Selain daripada itu tak boleh untuk kita kata Allahu khaliqul qirda wal khanazir. Allah Ta'ala cipta monyet dan juga khinzir-khinzir. Tak boleh lah. Tak boleh selain daripada maqamu ta'lim. Walhal, hakikat yang sebenarnya semua adalah daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semua yang terjadi dekat atas muka bumi ini adalah daripada iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu kalau kita berjalan mengikut apa yang Allah Ta'ala tentukan, kita akan, ataupun kita redha, maka kita akan tenang. Maka apa benda yang jadi dekat kita pun, oh ini daripada Allah Ta'ala. Benda yang jadi dekat kita semua, baik ataupun buruk, kita akan ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita tahu yang cipta dan yang jadikan dan yang tentukan adalah Allah Ta'ala. Baik. Selesai. Ada soalan? Sebelum masuk dalil. Ada soalan? Mustahil izati, contoh macam syarikul bari. Sekutu bagi Allah Ta'ala. Illa yutasawwar fil aqli wujuduhu. Baik. Tak ada? Okey. Wa dalilu ala zalika. Masuk pada dalil. Jadi kita dah tahu dah. Manual yang didatangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Imam Ibrahim Al-Bajuri, mula-mula datangkan sifat, kemudian maknanya, lawannya dan dalil. Baik, dalilnya apa? Wa dalilu ala zalika ay thubutil iradati lahu ta'ala wujudul alam wa tarkibuhu. والدليل على ذلك أي ثبوت الإرادة له تعالى وجود العالم وتركيبه. Iaitu adanya alam ini dan apa yang tersusun daripada alam ini. Annahu ta'ala. Kalaulah Allah Ta'ala itu, okay, kita kata apa dalil sifat iradah? Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat iradah. Kita kata apa yang terjadi dekat alam ini. Wujud alam ini dan apa yang terjadi. Tarkibu maknanya perkara yang telah disusun dekat alam ini. Annahu ta'ala, Allah Ta'ala, kalaulah, law lam yattasif bil iradati. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan iradah, lakana karihan. Baik, ini kita guna dalil apa? Kias apa? Kias khulfi. Tak boleh tulis, kan? Tahu je kan? Okay, tak boleh. Kita dah tulis dengan Ali. Ya? Okay, yang ni tak apa. Yang ni boleh nampak. InsyaAllah. Law lam yattasif, kita kata, kita ada dua. Tadi kita kata apa? Antara iradah dan karohah adalah perkara yang mutanaqidhan. Iradah dan karoha, mutanaqidhan. Jadi, kalau mutanaqidhan apa? Dua perkara. La yajtami'an, wa la yartafi'an. Dua perkara tak boleh berhimpun sekali, tak boleh terangkat sekali. Baik, dia kata apa? Kalau Allah Ta'ala tidak ada iradah, maka dia mesti karihan. Maksudnya, kalau lam yakun, lau lam yattasif bil iradah. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan iradah, lakana karihan. Maka Allah Ta'ala akan berada dalam keadaan terpaksa. Walau kana karihan, kalaulah dalam keadaan terpaksa, ai adimil iradah, iaitu tiada iradah, lam yattasif bil qudrah. Sebab benda ataupun sesuatu yang tidak ada ataupun sesuatu yang berada dalam keadaan paksaan, maka dia tidak ada qudrah. Kalau dia ada qudrah, dia tidak terpaksa. Kalau dia ada qudrah, maka dia sebut lau. Walau kana karihan ay adimil iradah lam yattasif bil qudrah, maka dia tidak akan bersifat dengan sifat qudrah. Lakinna adama ittisafihi biha muhalun, akan tetapi tidaknya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qudrah itu mustahil. Sebab kita dah bina dalil sifat qudrah sebelum ni. Idlaw lam yattasif biha, kalaulah Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qudrah, lakana ajizan, maka Allah Ta'ala akan lemah. Wa kaunuhu ajizan muhalun, dan keadaan Allah Ta'ala itu lemah adalah mustahil. Kenapa? Idh law ajaza lama aujada syai'an minal hawadisi. Kalaulah Allah Ta'ala itu lemah, maka tidak akan
terjadilah sesuatu dekat ataupun tidak akan terjadilah perkara-perkara hadis. Wadhalika batilun limusyahadati wujudiha. Maka semua itu batil kerana apa? Kerana musyahadah, iaitu kita nampak benda-benda hadis ni jadi, kita ni sendiri pun hadis. Fabatala ma adda ilaihi adamul ijadi. Fabatala ma adda ilaihi adamul ijad. Maka terbatallah perkara yang membawa kepada adamul ijad, perkara yang tidaknya tidak terjadi perkara-perkara hawadis. Wa huwa ajzuhu. Baik, iaitu apa? Iaitu lemahnya Allah Ta'ala. Maka bila apa nama kita panggil, kita nampak secara musyahadah perkara-perkara hawadis itu terjadi, maka tertolaklah perkara yang membawa kepada tidak terjadinya alam ini ataupun tidak terjadinya perkara-perkara hawadis. Iaitu apa? Lemahnya Allah Ta'ala. Wa idzan tafal ajzu intafatil karahatu wa thabata naqiduha. Maka kalau ternafinya lemah, maka ternafilah karaha, paksaan. Maka tersabitlah lawannya, iaitu al-iradah. Wa huwa al-iradatu wa haitsu wajabat lahu ta'ala al-iradah istahala 'alaihi diddaha. Maka kalau Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan sifat iradah, maka mustahillah lawannya iaitu al-karaha. Maka mustahillah lawannya iaitu al-karaha. Baik. Jadi kalau kita lihat daripada awal bila kita cipta atau bila kita ciptalah, bila kita baca dalil, bila kita baca pendalilan, semua dalil akan berhenti kepada apa? Semua dalil, tarkib dalil itu semua berhenti pada apa? Berhenti pada perkara daruri. Perkara mesti berhenti pada perkara daruri. Daruri ni maksudnya apa? Ma la yahtaj ila ta'ammuli. Ingat lagi dalam mantik dulu kita bincang apa? Kita kata apa antara syarat bagi pendalilan ataupun apa syarat bagi bila kita cipta atau bila kita buat dalil. Syarat dia yang utama mestilah kias yang kita bina ataupun dalil yang kita bina, hujah yang kita bina, berhenti kepada perkara-perkara daruri. Kalau tak berhenti kepada daruri, maka akan berlaku apa? Kalau sentiasa nazari, akan berlaku apa? Dua perkara. Sama ada daur ataupun tasalsul. Wad-daur wa tasalsul muhalun. Dan keduanya mustahil. Jadi kalau kita lihat daripada awal pendalilan yang dibina dalam apa nama sifat-sifat Allah Ta'ala ini, semua akan berhenti kepada perkara daruri. Musyahadah antara daripada perkara daruri. Musyahadah. Dan musyahadah ini juga adalah perkara-perkara yang kita panggil apa? Melazimi yakiniyat. Perkara-perkara yang membina kias burhani. Iaitu kias yang terbina daripada umur al-yakini. Ataupun al-yakiniyat. Al-yakiniyat as-sit. Enam perkara-perkara yakiniyat. Apa dia? Awaliyat, musyahadat, mahsusat, mutawatirat, hadisiyat, mujarrabat. Enam perkara al-yakiniyat. Yang ini apa? Musyahadat. Yang kita boleh idrak dengan panca indera, dengan mata kita nampak alam ini terjadi. Dapat? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.